Babak pemilu Walatra mangpirang partai mimiti ngadeklarasikeun calon kepala daerah anu dirojongna. Selesai jina partai Gerindra anu ngarojong bakal calon wali kota Bandung nu mangrupa sekpri mantan Prabowo Subianto. Padahal sememena yang ngaran anu muncungul narika praprakan penjaringan sawetara waktu ka tompernakeun. Partai Gerindra ngadeklarasikan salah sahiji kaderna nyeta Ridwan Dani Wiryanata salaku bakal calon wali kota Bandung pada Jumasa 18 Juli 2024. Jek Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, samemehna Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto neangan figur anu bisa memeres mangpirang pasualan di kota Bandung, kawas patali marga, kabersihan tepika memenah lingkungan. Prabowo kungsi diskusi sarta nampak sawangan ti inohong Gerindra tepi ka kapeto Ridwan Dani Wiryanata. Pihak nage dibere wewenang keur nyorang koalisi jeng DPC lebah neangan calon wakilna. Direnang instruksikeun DPC Kota Bandung tepi ka PAC turta ranting sangkan Ridwan Dani kapeto salaku wali kota Bandung. Atau wakil wali kota Bandung. Calon pendamping Dani saya diberi kewenangan sebenarnya untuk menggalang koalisi dengan DPC untuk bisa mengusung dia sebagai calon wali kota, termasuk untuk menentukan pendamping dia sebagai calon wali kota dalam pilkada ini. Pak, tadi ada catatan juga, Pak? Soal angkatannya akan dievaluasi jika tidak ada, supaya tidak bisa menjadi indikator indikator yang ditetapkan oleh DPC, Pak. Ada opsi evaluasi. Saya instruksikan kepada semua DPC, kepada DPC Kota Bandung, PAC dan ranting, serta seluruh struktur Partai Bandung untuk berjuang mendukung akhirnya agar Dani terpilih jadi wali kota. Pak, posisinya harus wali kota atau memungkinkan untuk B2? Wali kota. Sejeroning itu, Ridwan Dani ngebrehkeun dirina bakal nguriling ka mangpirang kecamatan Turta Kelurahan satu tas deklarasi di Paju. Dirina masih nileuman bakal calon anu bakal jadi wakilna. Kita deklarasi ini gaspol berkeliling keliling masing-masing keliling seluruh kecamatan Kelurahan. Habis ini juga kita akan kumpulkan dan bentuk tim relawan dan juga sekaligus nanti untuk tim saksi tentunya. Jadi kerja-kerja dari politik sudah kita lakukan secara cepat. Yang lain, ada lagi? Samemehna, Ridwan Dani kungsi jadi sekretaris pribadi Prabowo Subianto salila 5 tahun. Budi Hartati, Bandung TV.